السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول بالله التوفيق. سمبون كتاب كنا عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الاتباع نلام ميكوتنا ميكوت النبي صلى الله عليه وسلم. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan ahwal nas, hal ataupun keadaan manusia wal ittiba' dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana manusia hari ini kepada berapa bahagian dibahagikan manusia ataupun orang Islam dan dalam mereka itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah dapat buku ah? Dah dapat buku ah? Oh, tak sama. Ya, tak sama. Saya tak bawa buku tu. Ini buku saya ni tak. Ini bukan itu bukan terjemahan. Itu tulisan. Itu Syekh Yazid. Kan? Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Saya tak tahu kata buku tu dah sampai. Saya tak bawa buku tu pun. Saya pakai buku ni. Kan? Ini hukukun Nabi. Hak-hak Nabi Islam dalam buku ni dah cerita berkenaan dengan ittiba'. Kalau ada buku tu lebih boleh saya pinjam sekejap. Mana dia? Tak lebih? Cuba tanya dia orang, ada buku lebih tak? Saya ada buku tu tak bawa. Sebab buku ni, buku tu bukan terjemahan daripada buku ni. Ini buku lain. Cumanya cerita yang tajuk kita tu sama. Apa kita nak cerita berkenaan dengan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, tak apa saya baca buku saya dulu. Minggu depan kita baca buku tu, insyaAllah. Ada? Beli dua kah? Tak apa, sabar. Ustaz tengah buka. Dia buka. Oh, dah. Dia buka tu ada lah tu. Oh, saya tak buat. Aku tak tahu. Dia ingat buku tu sampai lagi. Tak sampai lah, Masya Allah. Baru sampai tu. Masya Allah. Jazakumullah khair. Baik, insyaAllah kita dah boleh baca buku ni. Kita ada buku ni, semangat sikit lah. InsyaAllah. Semangat banyak lah. Tengah sikit. Semangat banyak. Buku ni tulis oleh Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita kenal dia ni. Dia pernah datang beberapa kali ke Malaysia kan. Kisah Taklim pun pernah datang. Hafizahullah. Tajuk buku dia, Konsekuensi Cinta Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil ataupun akibat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kalau apa nama muka surat 7 ya. Kalau muka surat 1 tu mukadimah aja. Boleh kita baca mukadimah ni, tak ada masalah apa. Tengok mukadimah tak apa, surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini dipanggil khutbatul hajah. Khutbatul hajah, sebelum kita memulakan suatu ucapan penulisan, maka dianjurkan kita baca ataupun tulis khutbatul hajah ini. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan, keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ini yang selalu diucapkan oleh Nabi SAW sebelum memulakan ucapan. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan rasulnya. Ini juga dibaca oleh Nabi SAW. Nabi kata, aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. SAW. Jadi sunnah bagi kita untuk mengucapkannya. Kemudian di sini disebut, didatangkan ayat-ayat Quran
yang biasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kepada yang mendengar ataupun yang membaca. Ba'la'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Yarhamukallah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan kita sedia maklumlah, lama dah kita belajar takwa ni maknanya lakukan apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu semua mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, dan diciptakan darinya pasangannya, dan ditebarkan daripada mereka berdua lelaki yang ramai dan wanita yang ramai, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengawasi kamu semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berkata benar. Nescaya Allah akan memperbaiki untuk kamu segala amalan kamu, dan Dia akan ampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya SAW, sesungguhnya telah menang, mencapai kemenangan yang sangat besar. Amma ba'd. Adapun selepas itu, selepas apa? Selepas basmalah, selepas hamdalah, selepas selawat ke atas Rasulullah, fa inna khairal hadis, sesungguhnya sebaik-baik perkataan, ucapan adalah kitab Allah, dan wa khairul huda wa khairul hadyu boleh, wa khairul hadi hadyu wa khairul huda boleh. Boleh baca huda, boleh baca hadi. Kedua boleh. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seburuk-buruk perkara wa syarrul umuri muhdatsatuha adalah perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, setiap perkara baru dalam agama itu dinamakan dia sebagai bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dalalatin fin nar, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Baik, dia kata amma ba'd, adapun sebab itu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sangat banyak dan tidak terhitung. Firman-Nya, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Dia datangkan kepada kamu daripada segala perkara yang kamu telah minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu nak menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Tak boleh nak kira banyak sangat. Innal insan, sesungguhnya manusia, semua manusia tadi, la zalumun, adalah sangat zalim. Kafar, adalah sangat kufur. Jadi manusia itu sangat zalim dan kufur. Illa man rahimah rabbuk, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Menurut Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ni'mat terbagi menjadi dua. Jadi ni'mat ni ada dua lah. Ni'mat, ni'mat tu ni'matan. Ya? Yang pertama, ni'mat al-mutlaqah. Ni'mat al-mutlaqah, ni'mat yang dia panggil yang secara mutlak. Iaitu ni'mat Islam. Ni'mat iman. Ni'mat hidup di atas sunnah. Ni'mat ilmu. Jadi ni'mat ilmu lah. Sebab apa? Sebab kita nak jadi orang Islam, nak jadi orang beriman, nak kenal sunnah, kita kena ada ilmu lah, pengetahuan. Jadi orang yang masuk Islam ni, dia kena ilmu dulu. Dia tak masuk Islam macam tu saja. Jom masuk Islam, jom. Dia pun ikut. Apa Islam dia pun tak tahu. Pasal Islam? Tak tahu, kamu ajak. Yeah. Jadi maknanya dia kena ada ilmu dulu lah. Ilmu pengetahuan tentang Islam. Baru dia masuk Islam. Sebab tu kita tengok orang yang masuk Islam ni, kan dia baca Quran dulu, dia belajar dulu, dia mengkaji, belajar perbandingan antara agama. Dia kaji Al-Quran. Lepas tu Allah bagi hidayah dekat dia, dia masuk Islam. Dia kembali kepada Islam lah. Sebab asalnya dia adalah beragama Islam. Semua manusia asalnya Islam. Tapi
ya kan, bila dah lahir ke dunia, dah jadi maknanya dah dewasa tadi, disesatkan oleh syaitan, maka mereka pergi kepada agama-agama yang batil selain daripada Islam. Jadi maknanya dia kata, iaitu nikmat Islam, iman, hidup di atas sunnah, terhindar daripada mara bahaya dan semacamnya. Ini semua nikmat yang mutlak, nikmat yang secara umum. Hal ini dilimpahkan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang mukmin, yang mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat yang mutlak tadi kan, yang apa nama, hanya untuk orang-orang beriman. Kemudian nikmat yang terbatas, dipanggil muqayyadah, yang terbatas, iaitu nikmat sihat, rezeki, keturunan, makanan dan tempat tinggal dan lain sebagainya. Nikmat ini diberikan oleh Allah tidak hanya kepada kaum mukminin, namun juga kepada orang-orang kafir dan munafikin. Maksudnya nikmat ni hanya nikmat dunia ajalah. Nikmat terbatas di dunia, dia tidak melangkaui hingga ke akhirat. Sebagai bukti bahawa Allah adalah Maha Pemurah kepada setiap hambanya, baik yang taat maupun yang ingkar. Nampak tak? Orang kafir pun Allah Ta'ala bagi nikmat kehidupan, nikmat nikmat apa? Sihat. Ya? Orang kafir. Nikmat keamanan Allah Ta'ala beri kepada orang kafir, walaupun maknanya Allah tak suka kepada kekufuran. Allah suka tak kekufuran? Tak suka kekufuran, tapi Allah bagi. Tapi nikmat itu hanya terbatas masa di dunia sajalah. Dan akhirat besok, untuk mereka adalah neraka yang kekal abadi. Wajib bagi kita untuk mensyukuri, untuk bersyukur kepada nikmat kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi syukur dia apa dia? Syukur maksudnya melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu syukur. Sama ada kita panggil ketaatan yang berbentuk badani, badan kita, anggota badan, dan i'tiqadi, pegangan kita, keyakinan kita. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ramai orang Islam tapi tidak berada di atas sunnah. Tidak berada di atas ajaran Nabi sallam. Abu Aliyah rahimahullah yang wafat pada tahun 73 Hijriah, dia kata, aku telah membaca ayat-ayat muhkam sejak 10 tahun lalu. Sejak 10 tahun lalu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menganugerahkan kepada menganugerahkan dua nikmat kepadaku. Aku tidak tahu manakah yang paling utama. Yakni yang pertama, Allah menunjukkan aku hidayah kepada Islam. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku penganut faham haruriyah, yakni khawarij. Mana di zaman para sahabat radhiyallahu anhum dah ada golongan sesat ni kan, yang mereka itu mempertikaikan para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat, iaitu golongan khawarij. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi SAW yang bersama dengan mereka. Mereka ni zahir bila di zaman asalnya mereka adalah pengikut Ali radhiyallahu anhu. Tapi mereka tak suka bila Ali tadi maknanya berbaik, berdamai dengan Muawiyah. Bila Ali berdamai dengan Muawiyah, mereka pun mengambil langkah memisahkan diri daripada tentera, daripada mentaati Ali bin Abi Talib, dan mereka dipanggil sebagai golongan Haruriyah. Ketika Ali balik daripada perjalanan peperangan Siffin bersama dengan Muawiyah tadi kan, masuk Kufah. Bila Ali nak masuk Kufah, dia pun tak nak masuk Kufah. Dia pun tinggal di Harura. Nama satu tempat di Iraq tu nama Harura. Lalu kenallah mereka dengan Haruriyah, golongan Khawarij yang tidak mentaati Ali radhiyallahu anhu. Jadi kata alhamdulillah lah, maknanya Allah telah jadikan aku sebagai orang Islam, tapi Islamku bukan Islam Khawarij. Islam yang berada di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi maksudnya dari perkataan beliau ini adalah, pertamanya bahawa beliau rahimahullah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kurnia hidayah Islam dan terhindar daripada agama-agama kafir. Dia tidak jadi orang musyrikin.
Yang kedua, beliau bersyukur kepada Allah telah dikurniakan nikmat hidayah di atas sunnah dan terhindar daripada kelompok-kelompok bid'ah dan sesat. Maknanya jelas dia berada di atas agama yang jelas, iaitu Al-Quran sumber dia, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kefahamannya mengikut kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi begitu. Jadi nikmat ni sangat besarlah. Jadi kita kalau boleh duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi, tentang manhaj para sahabat semua tadi, ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin sebahagian orang lain tak dapat nikmat ni. Ya, nikmat Islam kita dah dapat dah. Ramai orang dapat Islam dah. Tapi Islam yang macam mana? Mana dia tak nak cari lebih lagi dah. Cukuplah apa yang ada, buatlah apa yang ada dah. Tak nak cari yang orinya, asalnya. Okay? Sebab Nabi dah beritahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata staftariqu ummati atau hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah umat ni kepada 73 puak. Umat ni kulluha finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ha. Semua orang mengaku had yang satu ni. Semua 73 ni mengaku kami had satulah. Tapi benarkah akuan atau pengakuan mereka itu diakui oleh Nabi SAW? Jadi macam mana kita nak tahu pengakuan itu diakui ataupun tidak? Mesti ada bukti dia. Mana bukti? Jadi bila dah ada bukti, ha, benarlah maknanya dakwaan tersebut. Jadi illa wahidah, macam mana? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku radhiyallahu anhu. Jelas. Ini titik maknanya. Kalau mereka ikut itu betul, maka mereka berada di puak yang selamat, iaitu berada di jalan golongan yang selamat. Dulu 4-5 tahun lepas kita dah baca buku ni, Al-Ta'ifatu Al-Mansurah, kan, jalan golongan yang selamat. Jadi maknanya kita nak berada di atas jalan tu macam mana, dia punya panduan dia. Jadi hidayah di atas as-sunnah, terhindar daripada kelompok-kelompok bid'ah. Ahlul bid'ah maksud mereka yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, seperti bid'ah ahlul kalam. Bid'ah ahlul kalam, mereka yang maknanya beriman dengan Allah Ta'ala tadi dengan mendahulukan akal di atas naqal, maknanya mendahulukan akal di atas Al-Quran dan hadis. Apa-apa yang akal tak boleh terima dari Al-Quran dan hadis, dia pun tak terima. Sehingga mereka menolak hadis-hadis ahad yang sahih dalam bab beriman dengan Allah Ta'ala, bab akidah. Okay? Ini kesesatan ahlul kalam yang mendahulukan akal di atas nakal, di atas Al-Quran, di atas kitab Al-Quran tadi. Mereka adalah kelompok ahlul bid'ah, dan sesat ahlul bid'ah ni memang tak ada yang mendapat petunjuk. Tak ada bid'ah ni, dia semua sesat. Kullu bid'atin dalalah, tak ada bid'ah yang hasanah, tak ada. Adapun ni'matul bid'ah hadhi, ulama ada jelaskan sebab bid'ah ini adalah bid'ah yang lughawi, bukan bid'ah yang syar'i. Ya, bid'ah yang lughawi maksudnya ada sudut bahasa saja, bukan ada sudut syarak. Kenapa? Ta'rif bid'ah itu sendiri adalah, dia kata apa di sini, ta'rif bid'ah apa dia? Sesuatu ikhtira'u syai' ala ghairi mithalin sabit, sabiq, mengadakan sesuatu tanpa contoh yang terdahulu. Bid'ah ialah melakukan sesuatu perkara tanpa ada contoh yang terdahulu, yakni contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil bid'ah. Dan bid'ah semuanya adalah madzmumah, semuanya tercela, tak ada yang hasanah, tak ada. Okey, tak ada yang hasanah. Semuanya dolalah. Baik, maknanya kalau dia orang nak pertahankan juga bid'ah hasanah-hasanah ni, kita kata, kan, kamu tak cukup ke apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tak cukup ke? Yang Nabi ajar ni banyak sangat kan. Contohnya nak buat maulid Rasul ni kan, maulid Rasul ni sambut kan. Kalau kamu nak kata Rasulullah gembira dengan kelahiran dia, Nabi puasa hari Isnin. Kenapa tak puasa hari Isnin? Puasa hari Isnin kenapa? Gembira dengan kelahiran Nabi Rasulullah. Okay. Nabi tak buat haflah-haflah ihtifal kan? Ini maknanya ihtifal apa tu? Perayaan, sambutan. Abu Bakar, sahabat-sahabat tak pernah
buah pun tiba-tiba hari ni kita nak nak buah perkara tersebut. Jadi siapa yang lebih baik? Kita ke sahabat lebih baik? Siapa yang lebih mencintai Nabi? Tentu sahabat. Tapi kenapa kita buat? Sahabat tak buat. Takkan nak kata sahabat sibuk tak sempat nak buat. Jadi cukup dengan apa yang ada kan. Cukup dah, cantik dah kita buat. Kita ni tak akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu tak buat apa yang Nabi ku tak ajar? Kenapa kamu tak buat tambahan, tak buat lebih sikit? Kita tak akan ditanya macam tu. Tapi kita akan ditanya, kenapa kamu tak ikut? Sebab Allah hantar Rasul suruh kita ikut apa yang dia cakap, apa yang dia beritahu. Jangan bantah. Bantah ni maksudnya sama ada penolakan ataupun penambahan. Bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada kita menolak apa yang Nabi sampaikan ataupun kita menambah apa yang Nabi sampaikan. Dua-dua dia panggil bantah. Ya? Dia kata ketiga bahawasanya bid'ah firqah khawarij al-haruriyah adalah bid'ah dan fitnah besar yang mempengaruhi hati, akal dan menakutkan bagi kaum muslimin. Hanya kepada Allah sahaja kita berlindung dari berbagai macam bid'ah. Bid'ah khawarij ni sangat dahsyat lah. Sebab puak khawarij ni bagi dia apa? Orang yang tak semanhaj dengan mereka, tidak sefahaman dengan mereka adalah kafir lah. Boleh dibunuh. Dan mereka boleh melepaskan orang Yahudi lalu di kawasan mereka, dan mereka menangkap dan membunuh orang Islam yang lalu di kawasan mereka. Macam mana yang berlaku kepada Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad. Abdullah tadi maknanya dia berjalan dengan jariah dia yang hamil, kan? Di kawasan Harura tadi mereka tangkap dia, mereka pancung dia, dia pembunuh isteri dia, berbelah perut, dia ambil anak bagi makan anjing. Janin tadi dia bagi makan anjing. Kalau Yahudi lalu, depa kata depa ni adalah kafir muahad, tak boleh ganggu. Kafir zimmi, tak boleh lalu. Tak boleh nak bunuh. Tapi kalau orang Islam lalu, depa bunuh. Ni puak khawarij. Ya. Ni di zaman siapa? Zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Depa ni orang jahil lah. Depa ni puak-puak hafal Quran lah. Penghafal Quran. Dan mereka ni orang yang kuat solat. Solat kuat sungguh sehingga kan, maknanya kata Nabi SAW, mereka ni kalau kamu tengok mereka, kamu rasa ibadat kamu ni sikit berbanding dengan ibadat mereka. Sangat kuat beribadat. Tapi mereka faham Quran tu ikut diri mereka sendiri. Yaqra'una al-Quran la yujawiz taraqiyahum. Baca Quran tapi Quran tak masuk ke sini. Golongan khawarij. Oleh kerana itu wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ajaran Nabi. Sunnah di sini ajaran Nabi sallam, dan wajib menjauhkan diri daripada perkara bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama. Hal ini sebagai konsekuensi cinta, maksud hasil cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita tidak melakukan perkara yang baru dalam agama. Tak buat. Sebab bila kita buat benda yang baru dalam agama, yang Nabi tak pernah ajar, ini satu tohmahan terhadap Nabi SAW. Seolah-olahnya Nabi tidak sempurnakan agama. Nabi pergi macam tu saja, tanpa sempurnakan agama. Nak kena Tok Syekh-Syekh ni pula yang tolong sempurnakan agama dengan mimpi dia. Mimpi cerita, Nabi, aku mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh zikir macam ni. Nabi suruh macam ni. Maknanya Nabi tak sempat nak cerita kat Abu Bakar. Nabi tak sempat nak cerita dekat Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi simpan nak cerita dekat Tok Syekh Habib ni. Yang cerita kepada orang, cerita-cerita yang pelik-pelik ni kan. Cerita-cerita ajaib ni. Mistik-mistik ni. Jadi orang supaya orang seronok dengar tadi kan. Cerita dengan menangis-nangis pula tu. Menangis-nangis cerita. Kan? Maka Rasulullah keluarkan tangannya lalu bersalam. Kan, satu syekh ni pergi ke kubur Nabi Islam kan, minta bai'ah dengan Nabi, maka Nabi pun keluarkan tangan ke kubur dia. Maka bersalam bagi bai'ah. Orang dengar, oi. Hak cerita tu pula dengan emosi. Dengan kan, orang ni takkan nak bohong kau ni ustaz lah, takkan nak bohong. Memang dia pembohong. Baik. Itulah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Ta'ala penulis dapat menyelesaikan buku yang kemudian diberi judul Konsekuensi Cinta kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan buku bermanfaat untuk penulis dan kaum muslimin. Seterusnya masuk kita kepada makna dua kalimah syahadah. Mengucap, ramai orang mengucap dua kalimah syahadah ni, tapi dia faham apa yang dia ucap kan? Memang makna dia betahulah, makna tahulah kan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Tapi dia berkata apa? Aku naik saksi tidak Tuhan selain Allah. Jadi kalau tidak Tuhan selain Allah tu yang disembah di jalan tu, ya, yang manusia anggap sebagai Tuhan tu ada. Maknanya aku naik saksi bahawa tiada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Jangan terjemah tiada Tuhan selain Allah. Belama orang terjemah perjalanan yang paling besar MR tu, tu paling besar MR tu kan, pusing jalan pusing balik, pusing jalan pusing MR tu kan, jalan lingkaran tengah tu kan, jalan jumpa pusing dah tak pergi jalan lain, jalan tu memang jumpa lah. Dia pun duduk sembah selain Allah, tak layak disembah kan. Aku naik saksi bahawa tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya. Tidak ada yang layak diibadahi, sembah. Bila sebut perkataan sembah ni, jadi orang tak pernah faham lagi sembah. Orang dah faham sembah ni sujud, sujud, sujud. Kena detail lagi lah sembah ni maknanya apa? Ibadah. Ibadah ni apa pula? Dia kan. Cah lagi. Ya. Yeah? Maknanya setiap perkataan, perbuatan yang Allah redha, yang Allah suka, itu ibadah. Yang Allah suruh, itu ibadah. Jadi dia kata setiap orang yang meyakini Islam sebagai agamanya, pada hakikatnya dia telah menyatakan persaksian dan pengakuannya dengan dua kalimah syahadah. Ni ucap dua kalimah syahadah ni kita kena sebut, kena bagi tahu ke orang. Aku bersaksi, saksi depan siapa? Kan? Kena bagi tahu orang, aku bersaksi. Ucap dua kalimah syahadah tadi, bukan aku dah Islam dalam hati. Ucap. Dalam ucap dalam hati. Dah, tak sah. Dalam hati tak sah. Kan, pergi duduk depan orang kau. Okey, mengucap dalam masyarakat. Okey, okey, baik, baik. Dia pun, ha, ikut saya. Ha, saya ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun. Kenapa diam? Dalam hati. Tak boleh. Melainkan orang tu bisu. Bisu dia ada isyarat dulu. Kan, orang bisu. Kalau orang pekak pun ada isyarat dia juga. Jadi, dia. Dia tak boleh. Dia kena mengucap. Nama pun mengucap. Nama pun mengucap dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahawa aku bersaksi, bahawa aku bersaksi bahawa tiada ilah, tiada yang diibadahilah Tuhan yang layak diibadahi, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Orang bila diucapkan kalimah perkataan ini dengan penuh kesedaran, dengan ilmu tadi, mana dia akan rasa ada sentuhan, dia akan ada rasa perubahan. Kita tengok kalau orang tu ucap dua kalimah syahadah, lepas tu dia menangis. Menangis bukan sedih, dia menangis. Mana ada sentuhan, maksudnya perasaan tadi, dia rasa kedamaian, dia rasa ketenangan. Cuba kita tanya kawan kita yang dalam masuk Islam kan, kalau nak tengok YouTube Zakirnet Islam kawan orang tu, lepas orang tu ucap tu dia menangis. Kan ada orang peluk dia, dia pun turun peluk. Kalau lelaki turun peluk lah, ha? Kalau perempuan dah lah. Nah, jadi maknanya orang tadi dia rasa, tanya dia lah, apa perasaan kamu? Tak boleh nak cerita perasaan dia, kegembiraan. Ya, yeah? Jadi tengok orang mengucap dua kalimah syahadah tu, dia rasa macam satu ketenangan, kelapangan jiwa. Sebab tu, sebab dia mengucapnya dengan ilmu, dengan pengetahuan tadi, keyakinan. Kita hari-hari mengucap, yeah, sentuhan apa, tak kata sentuh pun kan. Jadi begitu. Apa yang nak menyentuh hati kita dia dengan ilmu lah, pengetahuan kita. Sebab tu lagi kenal kita Allah, lagi kita kenal Allah Taala, maka lagi kita akan menjiwai akan apa yang kita ucap daripada kalimah syahadah dan apa yang kita baca daripada Al-Quran dan Sunnah tadi kan, dengan ilmu. Sebab tu Allah kata innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah Taala ni sahaja daripada kalangan hamba-Nya adalah orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu tu dia mendekatkan kita kepada Allah, mendatangkan rasa takut hanya kepada Allah, tak takut kepada selain Allah. Demikian halnya dengan orang yang hendak masuk Islam,
maka dia wajib mengucapkan dua kalimah syahadah tersebut. Kena ucap dengan lisan dia. Kemudian dia masuk pada makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Apa dia ni? Kalimah ini mengandung makna. Apa dia makna dia? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak diibadahi, ditaati, dicintai, diserahkan diri, ya kan? Melainkan hanya kepada Allah. Tidak boleh diharapi dia, tak boleh ditakuti, melainkan hanya Allah. Hanya kepada Allah kita mengharap. Kita ni mengharap banyak perkara kan? Tapi apa, daripada siapa kita harap supaya tertunainya hajat kita? Siapa yang menunaikan hajat kita? Allah. Maka kita berdoa dan mengharap Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Harapan tu kepada siapa? Kepada Allah. Kalau harap kat menteri, menteri belum tentu nak sayang borang kita. Nah, ya, harap kita kepada kepada Allah. Harapan tadi. Serah diri. Ya, serah diri kita hanya kepada Allah. Sebab itu dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada yang berhak diibadahi, disembah, ditaati, dipatuhi dengan benar kecuali hanya Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami patuh, kami ikut. Kuna makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah la, aku bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalimah ini mengandungi makna iaitu tidak ada yang diikuti dengan sebenar kecuali hanya Rasulullah SAW. Tidak ada, tak boleh diikuti dengan yang benar kecuali Rasulullah SAW. Adapun mengikuti orang selain Rasulullah SAW tanpa dalil, berarti telah mengikuti kebatilan. Maksudnya kita hanya disuruh fanatik pada Rasulullah saja. Disuruh hanya taksub kepada Rasulullah SAW sahaja. Tak boleh kepada guru kita, tak boleh kepada siapa-siapa pun di kalangan makhluk. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u, hendaklah kamu semua ikut, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Allah suruh kita buat apa? Allah suruh ikut. Kalau orang baca ayat ni dia faham, mana tak boleh buat bid'ah, ha? Kamu buat, kamu ikut tak? Buat benda baru dengan ikut, apa makna dia? Beza dua tu. Ikut sesuatu yang dah ada. Mereka melakukan perkara yang baru, lalu kita mengikuti perkara-perkara baru tersebut. Itu bukan mengikut maknanya. Itu kita ikut dan kita buat. Kita ajak orang kepadanya. Tidak ajak orang kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi itu makna ittiba', ikut. Ikutlah jadi makna itu. Bila orang sebut kita ni, Nabi kata macam ni, ha, maka kita sami'na wa ata'na, ikut. Allah suruh kita ikut, bukan suruh kita reka benda baru. Jadi hujah-hujah yang diperdatangkan dengan ulama' tu buat, ulama' ni buat, ulama' sebut, seorang-seorang ulama' yang buat benda ni nak membolehkan perkara bid'ah yang mereka lakukan. Jadi bila kita bantah dia, tak, kamu ingat ulama' ni masuk neraka kah? Dia kata macam tu pula. Kita kata kat mana kita kata ulama' masuk neraka? Kan? Ya? Cuma ni kita kata ulama' tak maksum. Kan? Ya? Boleh kita terima, kita boleh tolak pendapat mereka. Kecuali Rasulullah SAW. Tak boleh tolak pendapat dia. Kena terima, bukan pendapat dia. Itu adalah arahan Allah Ta'ala dan Rasul tadi sampaikan kepada kepada umat dia. Ikutlah ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah daripada Allah Ta'ala. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, jangan ikut selain daripadanya sebagai penolong, pembantu, wali. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Ini mana dalil Al-Quran suruh kita ni dalam yang terkandung dalam syahadah Muhammad Rasulullah. Iaitu benda yang terkandung dalamnya adalah perintah ikut. Bila disebut asyhadu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka otomatik kita dah kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan kami akan ikut. Kami tak bantah. Jadi kalau tak ada, maknanya perkara ni dalam diri kita, maka kita tak melaksanakan lagi lah tuntutan syahadah Muhammad Rasulullah. Kerana itu tuntutan syahadah Muhammad Rasulullah, apa dia? Kena ikut. Bila kita nak ikut, kita kena tahu lah tidak macam mana nak ikut. Kena tahu. Kena tahu ni kena belajar lah. Belajar menuntut ilmu. Tanya, ni boleh buat tak? Nabi buat dah benda macam ni.
Eh, Nabi makan belacan tak? Ah, jangan tanya lah benda tu. Itu cerita dunia. Dia kata tak boleh pula. Tadi kata kena ikut. Dia kata tak boleh makan belacan lah kalau itu. Jadi kita nak cerita dekat dia pun, dia duduk main pusing-pusing ke tu. Kata hang pergi duduk kelas belajar daripada bawah lah. Ambil basic balik kan. Pergi faham sikit. Kan? Beza dia antara ikut yang diperintahkan kita ikut Nabi SAW dan perkara yang dibebaskan kita untuk melakukannya. Nabi dah kata kerja dunia ni hampa faham sendiri lah. Ya? Kerja dunia. Antum a'lamu bi umur dunyakum. Apa pandai proses udang buat belacan? Buat lah. Orang Arab tak makan belacan. Tiba ada juga orang Afrika dia kata sedap, sedap. Dia makan macam biskut. Belacan. Terkejut kita tengok kan. Ha, contoh semua ni, kebohong. Dia tak pernah tengok belacan. Sedap, sedap. Afrika kan. Tak bukan cerita di Pakistan sana lah. Ngaji kan. Oh. Makan belacan. Eh, orang buat belacan ambil sikit lah. Nak pijik cabai ni. Dia mamah habis. Pakistan mana jual belacan lah. Kena import pula lah. Tunggu kawan balik. Kirim belacan pula lah. Tu kena bukul elok-elok. Tidak kena buat turun daripada kapal terbang. Itu cerita tu cerita kamu kan. Kamu nak makan apa pun makan lah. Vegetarian ke. Kan makan apa ke. Pulang. Baik. Tapi syarat benda tu jangan memudaratkan. La dharar wa la dirar. Makan belacan luruh hidung. Ha, tak boleh lah. Kena penyakit tu. Baik. Seterusnya. Fala wa rabbika la yu'minun. Kata Allah. Maka demi Tuhanmu mereka tidak dikira beriman. Tidak kira tidak sempurna iman lah. Iman mereka tak sempurna. Hatta yuhakkimuka. Sehingga mereka menjadikan engkau tu hakim. Yang memutuskan. Fima syajara bainahum. Pada perkara yang mereka perselisihkan. Dia pun sedia. Dia pun sedia. Ini boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ha? Tengok kepada dalil Quran dan sunnah. Nabi buat tak benda-benda ni? Nabi tak buat. Nabi ajar tak dalam perkara ibadat macam ni? Tata cara kaifiat ibadat. Mungkin Nabi buat tak? Nabi ajar tak? Tak, tak jangan. Jangan buat. Jadi bila Rasulullah dah buat satu keputusan, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tak boleh ada dalam diri mereka itu rasa kesempitan. Rasa tak seronok dengan keputusan engkau. Bila Nabi Islam bagi keputusan, dalam hati tak boleh ada rasa tak seronok. Bila dalam hati ada rasa tak seronok dengan keputusan Nabi SAW, maka iman tak sempurna. Dan tidak menyerah kepada keputusan Nabi SAW, maka iman tak sempurna. Sebab Allah sendiri dah bersumpah. Allah bersumpah dengan diri dia. Fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhan. Mereka belum dikira beriman. Takat Islam sajalah, iman belum lagi. Islam? Macam mana puak-puak Arab Badui kata, kami dah beriman. Wa qalatil arabu amanna, berkata orang-orang Arab Badui, kami dah beriman. Maka Allah telah suruh Nabi kata dekat mereka, kan, kamu belum beriman tapi kamu baru masuk Islam. Walakin qulu qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu katalah kami dah masuk Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman tak masuk lagi dalam hati kamu. Kamu baru Islam. Di Islam dan iman. Islam bawah, iman di atas. Atasnya lagi ihsan. Tak begitu. Jadi dan kena menyerah bulat-bulat atas keputusan Nabi Islam. Macam kita buat satu perkara lah. Tiba-tiba kawan kita beritahu, ni zaman kita lah. Eh, Nabi larang buat macam ni ni. Contohnya begini. Saya bagi contoh mudah. Saya simpan rambut panjang. Contohlah. Nampak macam garang sikit rambut panjang kan. Dia ada dua ayat, sama ada garang ataupun jadi pondan. Rambut panjang. Kan? Saya pun ikat rambut eh. Kan? Ikat rambut. Ikat rambut. Jadi masuk waktu solat, saya nak sembahyang. Dia wudu nak solat. Jadi masuk, kita pun baru nak takbir. Orang sebelah tepuk bang. Bang. Minta maaf lah, beritahu sikit. Nabi larang kita ikat rambut masa nak sembahyang. Okay? Jadi, betul kan? Sungguh. Saya. Oh, saya. Terima kasih. Dengan rela hati saya buka ikat rambut saya. Saya pun sembahyang dengan rambut yang dilepaskan. Itu baru dikira sempurna iman dalam bab tu. Kalau semua bab, apa? Anda ya?
dikira beriman dengan semua bab tadi lah. Ni orang lelaki lah. Orang perempuan tak kira lah. Okay. Orang lelaki saja nak sebar rambut panjang. Tapi apa tujuan dia sebar rambut panjang saya pun tak tahu. Kan? Jenuh garu kepala. Kan? Ya, itu tak tahu lah. Sunnah-sunnah tak mana sebar rambut panjang. Hmm. Ustaz, ya. Memang kena buka. Kena buka. Kena buka ketika nak solat. Ketika nak solat kena orang lelaki-lelaki lah. Perempuan tahu. Ini contoh orang lelaki-lelaki. Perintah itu khitab untuk orang lelaki-lelaki lah. Maknanya kan, boleh. Boleh orang lelaki-lelaki nak ikat rambut. Tapi masa sembahyang kena buka. Kan? Okay. Lepas tu baju pula ni tak boleh lipat. Ha, lipat ketika solat. Jadi kita beritahu kat orang tu, orang tu pun terima. Maka dia terima. Maksud dia ini baru dia kira sempurna iman. Masa solat je lah. Masa solat. Buat ada solat. Lepas solat nak kerat baju pun boleh. Ambil gunting kerat. Nak lipat boleh. Kan? Tak ada masalah. Macam saya nak lipat kan? Panas lah. Tak panas saja saja nak lipat. Ya, tak ada masalah pun. Tapi lah solat kena. Kalau baju ni lah tengah panjang atau tengah pendek nak buka je. Takkan nak tetap dia. Tapi kalau macam sebuah ustaz jadi sebal. Itulah maksudnya. Sekarang ni dia terhimpun dua larangan. Larangan isbal dan larangan melipat. Macam mana ni? Tapi larangan isbal tu lebih berat lah. Eh, larangan isbal tu lebih berat. Nah, jadi maknanya lipat lah. Eh. Nak bagus lagi, gunting je lah. Kau bayar. Pergi kedai apa nama, kedai bandar sebelah tu kan. Bang, kerat seluar saya ni. Kan, kerat sikit bagi nampak buku lali. Kan? Ha. Bagi nampak buku lali. Itu cerita ni contoh saya buat ni contoh aja contoh kan. Jadi maknanya menyerah diri bulat-bulat pada keputusan yang diperselisihkan. Ah begitu. Hati rasa lapang. Kita tak tahu kan, kita tak tahu. Tiba-tiba orang bagi tahu pada kita satu seolah-olah ni satu benda baru bagi kita kan. Weh. Aku tak pernah dengar benda ni. Kan, macam saya tu pengaji Pakistan kan, baru mengaji umur 20-an, baru nak janggut baru tumbuh. Kita pun, eh, anggut panjang lah ni. Ambil gunting kan. Eh, kawan kata. Haram. Ha? Haram. Pasal haram. Kita baru sampai, tak tahu. Eh, Nabi larang. Nabi kata, uful luha wa qasus syawarid. Ya kah, betul ya kah? Sungguh kah? Sungguh, buka, tunjuk. Tak apa lah. Tak balik lah gunting tu. Tidak kita gunting lah, kan? Ataupun cari jilat lah. Lagi kan? Tukar. Tak, lepas tu sejak daripada hari tu dengar satu hadis kawan saya tu orang Terengganu sampai lah saya tak jumpa dia, tak tahu hidup ke mati ke. Tapi jazakallah khairan lah sebab dia tu saya baru tahu hadis. Tidak, saya tak tahu. Kita baru sampai tahun 92 belajar waktu tu. Baru sampai tak tahu apa. Ya, mengajilah, mengaji pondok kan. Ha? Ha, tu yang kata ulama teman saya ada khilaf lah putus genggam kan ma zada anil qabdah tu digunting. Tapi sebagai ulama kata ya. Laki-laki kalau kita macam cukup memang tak boleh lah. Memang haram hukumnya. Haram. Dia bukan makruh. Teri tak. Cuma panjang mana. Dia yang mana dibenarkan tu maksud dia. Satu yang lebih daripada segenggam. Segenggam tu kan? Maknanya saya ni boleh lah ni. Kan? Ada sebagai ulama kata tak dibiarkan sebab apa? Dia ada batasan dia, dia tak akan pergi lebih daripada tu. Dia tak akan sampai ke lutut. Dia takkan sampai sebab dia ada batasan dia. Dia sampai tentu dia mati. Dia akan luruh. Janggut ni dia ada had, dia ada umur dia juga. Dia ada umur dia. Jadi maknanya sampai satu masa dia mati sendiri dia. Mati dia luruh ha. Macam kita jugalah. Kita roh kita kan. Kita mati. Dia janggut kita pun macam tu juga. Kalau saya biarkan dia takkan sampai ke lutut. Dia kata ikut mazhab. Ada yang kata sunnah dia tak? Haa? Mazhab mana kan? Kita ikut mazhab ikut Rasulullah SAW. Cumanya dalam mazhab, dalam empat-empat mazhab, semua mazhab haram cukup. Semua mazhab. Syafi'i ke, Maliki ke, Hanbali ke, Hanafi ke, Zahiri lagi ya. Ya. Dia haram cukup. Tapi peliknya tu imam kita hari Jumaat tu ya bersih eh. Tu imam hari Jumaat tu berkilat. Buah minyak zaitun di muka. Ah, dia kata sunat bersih, bersihkan apa? Bersihkan apa? Nazafatu minal iman.
Kan? Kebersihan itu sebagai benda iman. Dia kata janggut-janggut ni apa? Serabut, kotor dia. Ya, ini maknanya ini kita panggil lambang kelakian. Kan? Maknanya mahkota yang Allah kurniakan kepada kaum lelaki. Orang perempuan tak ada ni kelebihan orang lelaki. Kelebihan orang lelaki dia ada janggut. Kalau perempuan ada janggut tu jarang sangat. Eh. Ha, jadi perempuan dia boleh cukup janggut kalau tubuh. Orang lelaki tak boleh cukup janggut. Begitu juga kita kata kalau nak trim-trim ni kan. Ha, jadi sebab depa ambil tu depa kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik. Allah suka kan kecantikan. Eh, ada janggut tak cantik ke? Lagi cantik orang ada janggut ni. Kan. Ustaz nak puji diri sendiri ya. Dah. Kan. Jadi begitu. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam semua ada janggut. Ingat tak yang kisah Nabi Musa balik pada munajat kepada Allah Taala? Dia tarik apa? Tarik janggut apa? Janggut Nabi Harun alaihi salam. Yeah. Tapi jangan lebih-lebih pula jadi pakai motivasi. Ha, ada janggut panjang umur boleh panjang ni mengarut. Makan. Janggut pendam layak layak. Apa nama untuk hilang sakit perut isap janggut lah apalah ini semua mengarut. Nanti pak, dia benda-benda macam ni kan orang duk viral kan. Jadi gitu. Tapi itulah nikmat-nikmat kan. Allah Taala beri kepada kita perhiasan. Orang lelaki dia ada perhiasan dia. Kan? Ya, hang nak nikah hang tak? Hang tak pergi bini hang tak mau tu kot. Hang nak tak menikah sudah. Tak suruh nikah. Kan? Jadi setengah orang dia tegur. Kalau sakit kalau ada janggut orang perempuan tak mau lah pula. Tak ada kahwin lah. Kan banyak janggut dia. Kan tak jadi kahwin lah. Ha, jadi maknanya sebagian orang lah. Dia kata kan cukup lah janggut dulu. Lepas tu lepas kahwin ni simpan lah janggut. Tak ada. Kan? Maknanya kita inilah dia sunnah Nabi Rasulullah dan perintah Nabi. Sunnah dan perintah. Sunnah ni ada dua. Sunnah yang wajib dan sunnah yang mustahab. Ya? Yeah? Ha, begitu. Botak kepala? Pasti botak boleh. Tapi maknanya ketika, yang sunnahnya ketika umrah. Ketika tahallul lah. Waktu lain dia tak sunat. Harus. Haruslah botak kepala ni. Kan? Bukan sampai hukum. Apa, kecuali dia jadi haram bila nak tersyabuh dengan orang kapi. Geng apa? Skinhead. Oh, nak contoh kepada orang kapi tadi kan. Tapi sebagian sekarang kita tengok anak-anak muda kita simpan janggut dan sebagainya. Bukan daripada ikut Nabi, daripada ikut trend lah. Itu tak sunnah. Ustaz yang kata benazah dia cukup rambut tu boleh? Benazah satu benda tu jadi dia cukup janggut. Dia benazah untuk cukup janggut. Dia untuk cukup rambut. Maknanya dia benazah sesuatu yang tak ada faedah bagi dia lah. Tapi bila dia sebut tu dia kena buat lah. Selama benda itu tidak haram lah. Selama benda itu tidak haram kan. Tak boleh dia laksanakan nazar dia. Ini contoh yang saya buat tapi dia jadi panjang lebar kan. Macam mana boleh pitan janggut lah. Ada orang tanya pasal janggut kan. Boleh tak cukup janggut? Tak boleh cukup. Okay. Trim? Kalau trim janggut maknanya takat segenggam sajalah. Segenggam. Mazada lil qabdah boleh di digunting. Ha, gitu. Biarkan dia. Kita akan jadi lelaki yang handsome. Okay. InsyaAllah. Gitu. Baik. Kadang-kadang kita ni lah rasa kan, masa malu rasa kan. Kata apa ni hang ni, macam teroris lah kan. Apa saya pula, sing dia tak malu pun. Sing dia tak malu pun. Padahal dia dalam kebatilan. Kan? Dia bukan takat rambut kat janggut, sekali dengan rambut-rambut dah. Kan? Kita disuruh, maknanya rambut tak disuruh simpan macam tu. Tak sunnah pun. Baik, jelas ha? Seterusnya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidak patut, tidak layak bagi seorang lelaki yang beriman dan tidak layak bagi seorang wanita beriman, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah buat satu keputusan, Allah telah tetapkan satu keputusan dan Rasulullah SAW telah sampaikan kepada umatnya, ini keputusannya, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahawa mereka nak pilih yang lain daripada keputusan Allah tadi. Allah kata buat macam ni. Tak sesuai lah. Buat masa sekarang tak sesuai.
apa yang Allah Ta'ala suruh. Na'uzubillah. Wa man ya'sillah, barang siapa yang derhaka pada Allah, tidak ada pilihan lain selain pada pilihan Allah dan Rasulnya SAW, derhaka pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang yang nyata. Sesatlah. Bahaya. Jadi berkenaan dengan ni ada ada apa kan? Ada cerita tentang ayat ni, ada cerita yang berlaku di antara sahabat. Bukan sebab nuzul, tak, bukan sebab nuzul, tapi sebab istidlal ayat, istimbat ayat, menjadikan ayat ni sebagai dalil satu peristiwa. Berlaku kisah Julaibib yang dicerita dalam Julaibib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dia ni di antara sahabat yang paling tak handsome lah. Jadi dia pi minang nak orang-orang tak terima macam-macam alasan lah. Kan? Jadi orang tak tak minat kepada sifat fizikal dia. Dia jumpa Nabi yang selalu cerita, tidakkah saya ni beriman dengan Allah dan dan Rasulnya? Nabi kata benar. Ya, tidakkah saya ni cinta Allah dan Rasulnya? Nabi kata benar. Kenapa dia pun tak nak kahwinkan saya dengan anak dia? Kenapa dia pun tak terima saya sebagai menantu dia? Nabi kata hampir rumah si fulan si fulan. Dia minta dekat dia anak dia. Ya, kata beritahu dia Rasulullah minta anak kamu. Dia pun pergi ketuk pintu rumah si fulan. Dia pergi salam, tolong salam, minta anak perempuan kamu. Dia berkata, ha, siapa lagi selain Rasulullah? Fa ni'matul ain. Ini yang paling seronoknya. Ini yang kami nak ni, Rasulullah jadi menantu kami. Dia kata, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk aku, untuk kamu, sah, nak mesyuarat dengan maknya. Yang tadi itu dia terima pula lah. Tak sebut mesyuarat. Lepas dia sebut untuk dia, baru dia kata meeting dulu, mesyuarat. Okay. Jadi kau ni pun masuklah jumpa isteri dia. Dia beritahu Julaibib datang, beritahu bahawa Rasulullah minta anak perempuan kita. Isteri dia kata, ha, fani'matul ain, maka itulah dia yang sebaik-baiknya, seronoknya. Tapi dia kata, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk Julaibib. Dia kata, kenapa tidak Abu Bakar? Osman ke? Umar ke? Osman ke? Anak tadi dalam rumah dia dengar perbincangan, perbicaraan ibu bapa dia. Dia kata apa? Dia tanya. Maka mak dia jawab. Dia pun beritahu. Dia baca ayat ni. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا رُدُّونِي إِلَيْهِ. Ya? Dia baca ayat ni. Maka dia kata, ha, kahwin dengan saya dengan dia. Anak perempuan tadi. Tak faham, kahwin. Dia pun terima kahwin. Maka bila dah kahwin malam tu, mana dipanggil orang untuk pergi perang Uhud. Siap untuk perang Uhud. Dia berkahwin. Tak sempat jumpa isteri dia lagi pun. Dia masuk ikut serta dalam perang Uhud. Berperang dan dia mati. Radiyallahu anhu. Mati. Nabi kata, apa ada hilang siapa-siapa ke? Dia kata, tak ada lah. Kami, saya hilang kawan ni, saya hilang kawan ni. Seorang pun tak hilang dia. Tak ada dia beradik lah mananya. Seorang pun tak, saya tak hilang. Hilang Julaibib lah. Semua tak sebut nama dia. Nabi kata, tapi aku hilang Julaibib. Jom cari dia. Cari-cari jumpa dia mati. Kan, dia mati di tengah beberapa orang musyrikin. Ha, dia bunuh dia pun, dia pun bunuh dia. Ramai yang dia bunuh. Dalam perang Uhud. Diriwayatkan bahawa isteri dia tadi, maknanya janda yang paling banyak bagi nafkah, paling banyak bersedekah. Tak tahu rezeki dia macam mana. Dia ni banyak bagi nafkah pada orang tadi. Itu maknanya kisah tu kan. Ni cerita kisah ayat ni lah. Peristiwa yang berlaku, cerita tentang kebijaksanaan budak perempuan tadi lah. Kan? Istidlal dengan ayat. Tidak layak bagi orang lelaki beriman dan orang wanita beriman bila Allah dah bagi satu perintah, satu keputusan, dia pun nak pilih. Ni Rasulullah dah beri keputusan, satu keputusan, dia pun ada pilihan dia sendiri pula. Kan? Tapi bila ikut keputusan Allah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada keberkatan. Keberkatan dalam kehidupan. Apa yang berlaku pada apa nama wanita tadi kan? Selepas Julaibib mati, tak sempat jumpa suami dia pun. Maka dia datang kepada rezeki-rezeki yang tak tahu pada mana rezeki datang. Banyak rezeki. Bila banyak ni dia nafkah. Nafkah. Bagi, bagi pada orang yang berhak untuk menerima tadi lah. Itu cerita dia.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang beriman, janganlah kamu mendahulukan di antara Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud dia, bila Rasulullah nak cakap, kita pun nak cakap. Contohnya, Rasulullah bagi satu keputusan, kita pun nak buat satu keputusan juga. Mendahului, bila dah ada keputusan Allah dan Rasulnya, kita ada keputusan kita sendiri. Jadi Allah kata jangan. Itu adab kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada baginda masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Masih hidup di kalangan para sahabatlah, meninggal dunia zaman kita lah. Bila dah ada keputusan daripada Rasulullah, maka kita pegang. Itulah keputusan yang terbaik. Allah letakkan takwa selepasnya. Melalui ikut Rasulullah sallam ni, itulah dia ketakwaan. Bantah Rasul, maka tidak ada ketakwaan. Kemudian dia kata di sini, dua pernyataan penting. Apa yang kalian sembah? Mada ta'budun? Dan bagaimana kalian menjawab seruan para Rasul? Mada ajabtumul mursalin? Bagaimana kamu menyahut ajaran para Rasul? Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam mukaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi hadhihi khairul ibad. Zadul Ma'ad dibaca di sini oleh Ustaz Yunus. Jadi berapa orang? 4. Jadi 4 kali 3 orang. Okay. Beliau menjelaskan tentang makna dua kalimah syahadah. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar kecuali Allah. Kalimah ini yang dengannya tegak bumi dan langit. Kerana kalimah inilah Allah ciptakan makhluk dia. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kerana kalimah asyhadu an la ilaha illallah, supaya Allah Ta'ala itu diibadahi, hanya dia yang disembah. Maka langit tadi masih berada di atas kita, matahari lagi masih lagi bergerak, dan masih ada siang dan malam untuk kita. Apabila tidak ada lagi disebut nama Allah atas muka bumi, maka Allah hancurkan alam ni. Maksudnya ending dunia ni semua kapi, tak ada orang beriman lagi dah. Orang beriman mati habis. Allah matikan, dicabut nyawa mereka tadi dengan asap yang keluar, yang wangi keluar daripada bumi tadi, maka dihidu oleh setiap yang beriman, maka semua mati satu nyawa. Duduk dalam perut bumi ke, dalam gua mana ke, semua akan mati, tinggal orang kafir sajalah. Tak ada lagi orang sebut nama Allah. Jadi apa guna lagi lah kan, alam ini apabila Allah sudah tak diibadahi lagi? Maka dihancurkan alam. Jadi tegaknya, masih tertegaknya langit di atas kita, bumi masih lagi ada, alam ni masih seperti biasa, maka mananya kan, masih ada lagi orang yang beriman kepada Allah? Tidak, tidaklah. Sebab tu dia kata kalimah ini yang dengannya tegak langit, bumi dan langit, yang dengannya Allah ciptakan seluruh makhluk dan mengutus seluruh rasul. Sebab tidak ada seorang rasul pun yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, bermula daripada Nabi Nuh alaihi salam sampailah kepada Nabi Muhammad alaihi salam, semuanya mengucapkan ya qaum ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hai kaumku, hendaklah kamu semua beribadah hanya kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Semua rasul kata macam ni, an ya'budullah wajtanibut ta'ut. Hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah, jauhilah selain daripada Allah Ta'ala tadi, sembahan selain Allah. Jadi dengannya Allah Ta'ala utus segala rasul. Dengan kalimah ini Allah turunkan kitab-kitabnya, kitab-kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran. Allah menetapkan syariat-syariatnya, dan dengan kalimah ini Allah tegakkan timbangannya, yang ni Al-Mizan. Yang maknanya nak ditimbang amalan para hamba tadi dengan kalimah La ilaha illallah. Allah letakkan semua catatan amal, dan dengannya manusia digiring ke syurga, maksudnya dibawa ke syurga atau ke neraka dengan kalimah dia. Sebab dalam satu hadis yang daif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tapi sanad dia daif, maknanya disebut akhirat nanti akan datang segala amalan-amalan, akan depa tadi akan kata, dan akan datang solat di hari kiamat, solat akan datang, ai rab ana salah, hai Tuhan saya lah solat. Maka Allah kata innaki ala khair, kamu berada di atas kebaikan. Betul, mari pula puasa. Ya Rab
ana siyam. Maka Allah Ta'ala kata, innaki ala khair. Puasa mari. Dia kata, Tuhan, saya lah puasa. Maka Allah kata, kamu berada di atas kebaikan. Maka datang pula sedekah. Ya Rab, ana sadaqah. Maka Allah kata, anti ala khair. Kamu berada di atas kebaikan. Lepas tu, mari lagi. Last kali mari. Islam. Ya Rab, ana al-Islam. Tuhanku, akulah Islam. Maka Allah kata, innaka ala khair. Kamu di atas kebaikan. Bika akhudhu wa bika u'ti. Dengan engkau aku siksa dan dengan engkau aku bagi. Bika akhudhu, dengan engkau aku akhudhu, aku ambil, aku siksa orang. Kerana ada yang tak Islam, siksa lah. Yang tak Islam, kena siksa. Maksud agar jahannam, kekal. Dengan engkau juga aku beri, u'ti. Aku beri kepada mereka kenikmatan, syurga, keselamatan, kebahagiaan yang kekal, abadi. Ya. Dengan itulah maknanya dibawa manusia dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah dibawa manusia ke syurga atau ke neraka. Dengan kalimah ini manusia terbahagi menjadi dua. Kalimah la ilaha illallah ini membahagikan manusia antara dua bahagian, iaitu orang mukminin dan orang kafir, kufar. Orang yang baik dan yang jahat. Kalimah ini merupakan sumber dari ciptaan dan perintah ganjaran dan siksa. Maknanya, ini merupakan kalimah yang hak, yang dengannya Allah ciptakan seluruh makhluk. Dan tentang kalimah ini dan hak-haknya terhadap kalimah ini, manusia akan ditanya dan dihisab. Adakah kita telah menunaikan tuntutan kalimah la ilaha illallah? Hai kan? Jadi maknanya, kalimah la ilaha illallah, dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat la ilaha illallah, dan dia ada pembatal dia, perkara yang membatalkan dia. Yang mana bila orang sebut la ilaha illallah tu, dia bila dia lakukan perkara yang membatalkan, maka batal lah dia la ilaha illallah tadi. Dia kena ucap balik. Macam kita ambil wuduk. Wuduk ada pembatalnya. Bila kita batal, kita ambil semula wuduk tersebut. Jadi kita kena jaga. Dalam solat kita kena jaga wuduk kita supaya tak terbatal, tidak kena orang ambil wuduk. Jadi dalam hidup kita, kita kena jaga supaya tidak terbatal la ilaha illallah. Bila terbatal la ilaha illallah, maka jahannam lah. Matilah keadaan la ilaha illallah terbatal. Dia rasa dia masih Islam lagi. Rupanya Allah dah tak iktiraf Islam dia. Sebab apa? Sebab dia jahil. Dia jahil bahawa Islam dia dah terbatal. Dengan menyebutkan Allah buat syirik. Dia jumpa Tok Bomo. Okay. Dah telah membatalkan Islam dia. Menganggap ada kuasa yang lain selain daripada Allah Ta'ala boleh memberi manfaat dan mudarat. Telah membatalkan Islam. Yakin bahawa apa nama undang-undang, kanun, ciptaan makhluk tadi lebih berguna, lebih bermanfaat daripada undang-undang yang telah diturunkan oleh kanun yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini juga membatalkan Islam. Di sana ada buku yang ditulis oleh Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Wahab rahimahullah, pembatal-pembatal keislaman. 10 perkara. Perkara yang membatalkan Islam disebut 10 perkara yang besar lah. Begitu. Dengan kalimah ini, kiblat dan agama ini ditegakkan. Dihunusnya pedang. Berlaku peperangan di antara orang Islam dan orang kafir dengan sebab la ilaha illallah. Orang kafir marah kat orang Islam sebab apa? Sebab Islam. Maka mereka nak membunuh orang Islam. Maka orang Islam bangun mempertahankan. Di zaman Mekah tak boleh buat apa, sabar saja. Di zaman Madinah dah ada kekuatan, Allah suruh lawan. Begitu. Maka dihunuskan pedang. Lawan ni mestilah dengan senjata, bukan lawan dengan ketawa, senyum. Kan? Waktu dakwah tak sama dengan waktu perang. Dakwah disuruh kita berdakwah dengan kelembutan dan hikmah. Peringatan yang baik itu maqam dakwah, mengajak orang. Adapun waktu perang dengan muka yang bengis, garang, dengan pedang, dengan senjata, itu waktu perang. Tapi kena ingatlah, bukan Islam yang memulakan peperangan. Islam tidak pernah memulakan peperangan. Kemudian dia kata sini, dan ia merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seluruh hambanya. Kalimah la ilaha illallah merupakan kalimah Islam dan kunci untuk masuk syurga. Tak ada la ilaha illallah, tak boleh masuk syurga. Kena kunci lah. Sebenarnya masuk syurga kena ada kunci dia. Kunci dia la ilaha illallah.
Dan kucing tu ada gigi dah. Apa ada gigi dah? Kunci ni mesti ada gigi dah kan? Dia nak buka je lah, tak ada gigi, dia ada macam agak kod-kod dah. Sekarang orang tak pakai gigi, ada kod kan, tekan. Nak masuk pintu tekan, tit-tit-tit kan. Nombor tadi. Maka dia terbuka pintu boleh masuk. Itu kunci dah. La ilaha Allah pun ada, kunci dia ada gigi. Kunci mesti ada gigi. Gigi dia syurut. La ilaha illallah ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun wa mahabbatun wa inqiyadun. Ini di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Dengan kalimah ini seluruh makhluk yang pertama dan terakhir akan ditanya oleh Allah, serta tidak akan bergeser kedua kaki hambanya di hari kiamat di hadapan Allah, sehingga ditanya oleh Allah tentang dua perkara. Mana kita tak akan berganjak untuk pergi ke syurga, ke mana pun, maka akan melainkan ditanya tentang dua perkara ni. Boleh jawab? Jawab. Tak boleh jawab? Danam. Pertama, Allah akan tanya, "Maza kuntum ta'budun?" Allah Maha mengetahui. Semua dah tercatat. Semua telah tercatat dalam lembaran amalan hamba-hamba tadi. Dibawa datang di akhirat. Catatan amalan masing-masing. Maka ditanya kita, apa yang kamu sembah dulu? Maza ta'budun? Maza kuntum ta'budun? Soalan yang kedua, maza ajabtumul mursalin? Dan bagaimanakah, apakah yang kamu lakukan untuk menyahut seruan para rasul? Soalan ni. Mana jawapannya? Kalau yang pertamanya jawapannya, maza kuntum ta'budun, apa yang kamu telah sembah? Yang pertama iaitu dengan mengimani kalimah la ilaha illallah, dengan mengucapnya, mengetahuinya dan mengamalkannya, diamalkan la ilaha illallah tadi, tuntutan dia. Kalau ni ada ni boleh jawab. Tak boleh jawab maknanya kafir lah. Apa yang kamu sembah ni, selain kalau sembah selain Allah Taala, maka jahanam, barulah dibawa ke neraka jahanam tadi. Campaklah kekal selamanya. Soalan ni. Yang kedua pula, bagaimana kamu menyahut panggilan ajaran para rasul? Adapun jawapan yang pertanyaan kedua adalah dengan mengimani bahawa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkannya, menetapkannya, dengan mentaati dan tunduk kepada beliau sallam, mentaati maksudnya ikutlah, mengikuti. Maksudnya tolak bid'ahlah. Maknanya tolak bid'ah. Bila dia buat bid'ah, maknanya dia tak mentaati Nabi lah, tak mengikuti Nabi SAW. Bila dilakukan perkara bid'ah dalam agama. Jadi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jawapannya, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maksudnya utusan yang menyampaikan daripada Allah Taala. Maka kita tugas kita hanya ikut. Ambil ikut, ikut. Jangan tambah. Buat apa yang dah ada, jangan reka benda baru. Tapi itulah dia yang jadi masalah kita ni kan. Ada pendakwa-pendakwa, kan, guru-guru yang mempertahankan perkara bid'ah ni, mempertahankannya dengan sungguh-sungguh. Bukan, kita tengok kan. Kesian. Dia sanggup mencari kata ulama, kata ulama ni. Dia tafsirkan kata-kata Nabi SAW, tafsirkan, takwilkan kata-kata sahabat tadi untuk membolehkan bid'ah tadi, sehingga dia mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Na'uzubillah minal khuzlan. Dia boleh baca kitab, tapi dia fahamnya, fahamnya menyeleweng. Nah, kita tengok kan. Kalau tengok, kita tengok dalam YouTube, orang debat, debat antara Aswaja dengan apa nama, Ahli Sunnah. Aswaja mengkuli sunnah juga, tapi dia pun ahlul bid'ah sebenarnya. Ahlul bid'ah kena mempertahankan bid'ah, sehingga mereka nak sabitkan bid'ah itu ada yang hasanah. Kita mengikut bahawa bid'ah tak ada yang hasanah. Semuanya dalalah, semuanya sesat. Yang hasanah ni bukan bid'ah. Hasanah ni sunnah. Kan? Beza antara sunnah dan bid'ah. Tidak kenapa Nabi nak kata kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah sesat. Sehingga mereka yang nak mengiyakan bid'ah hasanah, dia berkata apa? Kullu ni bukan mana semua. Dia berkata kullu ni mana separuh ya, sebahagian ya. Yang sebahagian lagi apa nama, tidak sesat. Boleh, bagus.
Ya kan? Apa yang dipandang oleh manusia baik, maka baik. Macam tu. Na'udzubillah. Jadi bila kita sebut, kenapa kamu tak bercukup? Tak berpada dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis? Tak cukup ke? Sehingga kamu nak buat perkara-perkara baru dalam agama ni kan? Kenapa? Ittiba'ul dhann dan ittiba'ul hawa. Ikut hawa. Kecenderungan nafsu tadi kan? Ikut kehendak masyarakat. Jadi dia ni memperjuangkan bid'ah ni kenapa? Kerana mungkin dah ada tujuan-tujuan di sebaliknya. Ya, kenapa? Masyarakat ramai nak yang macam tu. Kita kena ikut masyarakat. Kita kena raikan masyarakat. Bila meraihkan masyarakat, kita kena bantah apa yang Rasul bawa. Na'udzubillahi minal khuzlan. Cukup dekat tu lah insyaAllah. Kita sama lagi lah. Ya kan? Bahaya bid'ah ni. Bid'ah ni satu benda yang sangat bahaya. Membahayakan agama kita. Bahayakan agama. Akhirat kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab.